Hello, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okay, jadinya saya nak buat analisis update pasal semalam. So, video ni mungkin tak lama. So, jangan risau. Dan berkenaan dengan semalam, nampak lepas malam pagi semalam kan, dia start turun balik. Lepas dia naik kan. So, siapa-siapa yang peka apa yang saya kasih dekat sini. Yang kat sini kita ada double bottom. Kan, kat sini neckline breakout kan. Yang ni. Supposedly korang dapat daripada buy daripada sini. Sebab ni breakout. Dapat buy daripada sini and then fly ke atas lah. Okay, so ramai, ada beberapa orang yang apa nama PM saya dapat setup ni. Okay, neckline entry. So kalau kita entry pada neckline sampai atas ni 100 pip lebih lah. Okay, so sekarang ni, ni yang akan membuat ramai orang keliru ni. Ni sekarang nak sell ke nak buy? Okay, dia turun sampai sini, sampai bawah ni tak lepas. And then dia naik ke atas lagi. So, kalau ikutkan reversal punya structure, selagi tak breakout double bottom ni, selagi tu double bottom ni menunjukkan dominant buy lah. So sekarang ni dominant buy tu sebab saya cakap analisis ni tak lama. Okay, dominant buy. Okay, melainkan kalau price ni turun dan breakout. So sekarang ni yang atas ni pun reversal ni pun tak ada lagi. Ni tak ada lagi reversal kat atas ni. So kemungkinan dia akan breakout lah. Apa yang saya nampak sekarang ni, dia nak siapkan pattern double bottom yang lagi besar. So kalau kita buka dekat time frame H4, apa maksud saya lagi besar? Maknanya lagi besar sizing dia ataupun lagi double bottom yang dia nak siapkan dekat higher time frame lah. Contohnya macam dekat time frame H4. Sekarang ni apa yang saya nampak ni, dia dah start petanda awal. Ni petanda awal eh. Bukan setup buy lagi tapi petanda awal. Yang kemungkinan price akan membuat double bottom kat sini dan ni neckline dia. So kalau breakout lah kan. So analisis saya yang semalam tu korang boleh pakai lagi. Analisis saya yang semalam tu boleh pakai lagi. Cumanya kita adapt yang price breakout ni adalah neckline baru dia. Kalau breakout lah, kalau kejap lagi naik. Okay, so kalau korang nak cari buy kat sini dekat lower time frame kan. Ni dekat apa nama candlestick breakout. Dekat time frame H1 ni boleh marking. Okay, korang boleh cari dekat time frame H1 ke dekat lower time frame ke untuk cari zone yang sesuai untuk melakukan buy. Okay, dan pastikan masuk guna strategi yang betul lah. Tak adalah terus masuk buy kat sini terang-terang candlestick tengah sell ni kan. So jangan macam tu. Okay, tunggu point yang sesuai lah untuk masuk buy. So yang tu jangkaan saya sekarang. Apa yang membuatkan jangkaan saya akan salah kalau kejap lagi price turun dan dia breakout low ni. Low semalam tu dia breakout. Dia turun dia breakout. So mana setup buy tu saya tak akan cari dah. Saya akan cari sell je. Okay, maknanya kita akan fokus kepada sell sampai le hujung shadow rejection ni. Dahulu. Okay, dahulu. Maknanya kita target sampai sini dulu. Lepas tu nanti kalau ada breakout lagi kita cari sell lagi. Okay, macam tu sahaja. Okay, so ingat korang kena tak boleh refer analisis malam. Dia masih lagi dalam structure buy yang ini. Dia masih lagi dalam structure buy. Nampak tu? Dia buat low sama level dengan previous low. So ada kemungkinan price akan mencari high yang baru. Itu jangkaan saya lah. Okay, so saya dah bagi dua kemungkinan lah. So sekarang ni saya akan fokus apa-apa signal buy yang keluar dekat chart, saya akan fokus kepada setup buy. Dan sell tu akan terjadi kalau dia breakout previous low semalam. Which is kat sini lah, tak jauh lah pun kalau tengok ke daily kan. Low semalam kat sini. Okay, so dekat situ. Okay, dekat previous lows ni semalam. So kalau breakout sini mana saya tak ada jadi setup buy dah. Saya akan jadi setup sell saja. Alright, itu saja untuk video analisis kali ni. Kalau ada apa-apa perubahan, contoh setup sell ni dah, setup buy ni dah mati ke apa benda ke, nanti saya akan cuba buat apa update analisis dengan korang lah. Walaupun saya dah beritahu dalam ni kan, saya akan update. Okay, dah breakout low, so mana setup buy saya takkan cari dah. Saya akan lebih fokus kepada arah sell pula. Okay, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita jumpa next video. Assalamualaikum dan selamat trading semua.